Halo bro and sis, kembali lagi di channelku Rara Ji. Kalau kalian suka dengan channelku, tekan tombol subscribe ya guys. Halo guys, kali ini aku akan membahas cara mendapatkan kuda bertopi sekaligus menjawab request dari salah seorang subscriberku yang bertanya cara mendapatkan kuda bertopi. Oke, langsung aja kita simak ya. Oh iya guys, jangan lupa ditonton sampai habis ya guys. Dan thank you buat yang udah request. Kalau ada yang mau request, silakan komen aja di bawah ya. Untuk memiliki kuda bertopi, kalian harus membuat kandang kuda terlebih dahulu, sekaligus akan mendapatkan kudanya. Nah, kandang kuda ini bisa dibangun di toko bangunan yang ada di Stardew Valley, tepatnya di Robin Carpenter. Nah, seperti pada gambar. Setelah beberapa hari, kandang kudamu akan siap dan kamu akan mendapatkan kuda. Beri nama kuda sesuai dengan keinginanmu. Selanjutnya, kita butuh topi. Nah, cara mendapatkan topi ada dua cara. Yang pertama, kita bisa beli di Headmouse, toko Headmouse yang ada di hutan Cindersap. Nah, gambarnya itu seperti ini. Cara yang kedua adalah bisa kita jahit sendiri ketika telah mendapatkan akses untuk menggunakan mesin jahitnya Emily. Oke, setelah kedua bahan telah siap, kalian tinggal klik topi seperti pada gambar, lalu letakkan di atas kepala kudamu. Nah, seperti ini. Nah, sekarang kuda bertopinya telah siap, siap untuk digunakan jalan-jalan. Oke guys, mungkin itu saja yang bisa aku bagikan di videoku kali ini. Tetap ikuti channelku untuk mendapatkan info-info menarik tentang game Stardew Valley. Thank you.